Ya, presensi sudah saya set. Silahkan jangan terlewat untuk melakukan presensi. Oke. Ya, untuk materi hari ini, judul singkatnya adalah Strength Improvement ya. Jadi setelah adik-adik tahu bagaimana teknik isolasi, kemudian segala hal yang mendukung untuk isolasi, mulai dari persiapan media dan kondisi pertumbuhannya, nah, diharapkan setelah itu adik-adik paham tentang bagaimana cara mendapatkan strength yang terpilih ya, yang memiliki potensi terbaik dan cara untuk meningkatkan atau ya memperbaiki kualitas atau potensi yang telah ada tersebut. Hanya judulnya improvement ya, perbaikan strength. Nah, sebelum mata kuliah ini ada, materi ini disampaikan lebih mendalam di mata kuliah pilihan yaitu mikrobiologi industri. Karena ya perbaikan strain ini ujung-ujungnya adalah untuk produksi skala besar ya, scale up di level industri, entah itu untuk kesehatan ya, untuk farmasi, ada produk metabolit tertentu yang memiliki sifat anti cancer dan sebagainya. Dan itu di produksinya melalui mikroba, misalnya bakteri. Nah, itu bagaimana supaya produk metabolit tadi hasilnya stabil dan sebagainya. Di sana perlu satu tahapan yang namanya strength improvement ini. Kemudian kalau di bidang pangan, ya, jadi produksi probiotik atau yogurt, ya, dengan kualitas produk yang stabil, pastinya didukung oleh starter atau istilah starter dalam bahasa Indonesia itu ya mikroba pemula ya, yang bisa memulai suatu proses fermentasi. Itu harus memiliki karakter yang sesuai keinginan kita ya, karakteristik tertentu yang harus salah satunya stabil dalam hal produksi senyawa metabolit. Dalam hal ini kalau untuk yogurt adalah produk asam laktat ya, supaya asam laktatnya itu jumlahnya tidak terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti yogurtnya juga terlalu asam, dan tidak terlalu sedikit, kalau terlalu sedikit nanti proses penggumpalannya tidak maksimal proteinnya. Itu untuk pangan. Kalau untuk lingkungan ya bagaimana kita bisa memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme untuk melakukan tugasnya, melakukan remediasi atau perbaikan kualitas lingkungan yang mungkin ada pencemaran tumpahan minyak di laut atau di suatu area tertentu, atau mungkin untuk peningkatan kualitas produk pertanian ya, untuk tanaman di sana ada biofertilizer dan sebagainya. Pasti di setiap tahapan itu setelah isolasi ada yang namanya perbaikan strain ini, strain improvement. Oke, kita lihat sudah 106 siswa. Ya, sebagai pendahuluan, tentu saja kita sebagai negara tropis kaya akan diversitas mikroorganisme ya, mana kita bisa mengeksploitasi, mengeksplorasi dalam arti ini mencari atau mendapatkan strain dari lingkungan yang alami. Dan strain tadi apakah dia berpotensi untuk di dunia farmasi kah atau pangan atau lingkungan, itu yang harus kita eksplorasi lebih dalam lagi. Jadi tugas penting microbiologist atau ahli mikrobiologi tadi adalah ya, mendapatkan strain bakteri dari alam yang
memiliki potensi yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia atau untuk perbaikan kualitas alam itu sendiri. Tuh, ya. Jadi, setahu saya memang kegiatan penelitian di mikrobiologi itu tidak ada yang merugikan alam ya. Hanya butuh 1 gram tanah saja kita bisa mendapatkan informasi yang berharga. Ya, beda dengan mungkin penelitian-penelitian yang harus mengambil koleksi dari alam dan harus dibawa ke lab, misalnya entah itu tanaman atau hewan, hewan liar dan sebagainya, itu sangat ya beresiko ya, dan itu harus mengedepankan etika penelitiannya. Kemudian di poin kedua, tahap awal setelah isolasi yaitu kita harus melakukan screening ya. Jadi untuk yang berpotensi diaplikasikan pada skala industri. Jadi screening itu adalah tahapan yang penting karena pasti dalam 1 gram tanah itu jutaan sel bakteri atau jamur atau mungkin protista, dan kita melakukan screening dari mungkin puluhan isolat yang kita peroleh. Nah, mana isolat-isolat yang berpotensi yang paling bagus itu yang kita pilih, itu artinya screening. Kalau kalian melamar pekerjaan kan di screening juga kan, apakah memenuhi syarat kriteria untuk bekerja di perusahaan saya atau tidak, itu ada HRD yang akan men-screen atau menyeleksi. Kemudian dalam proses isolasi ya, di poin ketiga, dalam tahapan isolasi ini pasti kita akan mendapatkan kultur murni atau campuran ya, sehingga perlu dilakukan evaluasi atau asesmen lebih lanjut untuk menentukan produk-produk yang kita inginkan. Apakah kita di awal waktu mau mengeksplorasi sebuah mendapatkan strain unggul, itu pasti harusnya kita sudah punya target. Kita ingin mentarget strain mikroba yang mampu menghasilkan produk apa sih? Misalnya produk metabolit primer kah atau metabolit sekunder? Nah, itu harus di set sejak awal karena tujuan target tadi itu pasti akan menentukan jenis medium yang digunakan, kemudian teknik isolasinya itu akan mempengaruhi hasil isolat yang kita peroleh. Jadi supaya tidak salah target, tidak salah sasaran. Oke. Nah, untuk analisis komunitas mikroba yang berbasis kultur, jadi yang menggunakan teknik kultur, itu pasti akan melewati tahapan yang namanya isolasi ya, kemudian enrichment culture, kemudian inokula. Ini ada istilah, 3 istilah ini yang mungkin perlu diketahui. Kalau isolasi kan yang memisahkan organisme dari komunitas campurannya ya, dengan teknik-teknik yang sudah disampaikan ke teman sebelumnya. Kemudian enrichment culture di sini untuk menyeleksi atau mendapatkan organisme yang diharapkan melalui manipulasi atau modifikasi di mediumnya atau kondisi inkubasinya, supaya kultur atau strain yang kita target tadi itu jumlahnya yang paling dominan. Jadi dia bakteri atau mikro tersebut dikulturkan di medium tersebut dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Sedangkan yang non-targetnya pasti dia akan lebih minor ya, minoritas. Sedangkan inokula di sini, sample from which microorganism will be isolated. Jadi jenis sampelnya ya, di mana mikroorganisme tadi akan diisolasi, namanya inokula. Kalau inokulum adalah apa? Kultur tadi, kultur bakteri yang berada di dalam media yang kita manipulasi tadi, inokulum.
Jadi ada media, ada mikrobanya di dalam medium tersebut. Right. Nah, terkait apa itu strain improvement, sebelumnya kita tadi harus paham apa definisi strain, yaitu sekelompok spesies dengan satu atau lebih karakteristik yang dapat dibedakan dari spesies lain, anggota spesies lain. Jadi, other subgroups of the same species. Jadi, istilahnya kalau di tanaman adalah varietas. Ya. Jadi, di, secara taksonomi, di bawah level spesies itu adalah strain. Nah, di sini, dia setiap strain tadi memiliki satu atau lebih karakter yang berbeda antar strain dalam satu spesies. Nah, sangat sensitif sekali ya perbedaannya, apakah hanya dalam hal viabilitas ya, ini kok cepat tumbuh ini tidak, padahal spesiesnya sama, atau dalam hal produksi metabolit tertentu ya, metabolit A katakanlah, ini strain ini lebih banyak dan strain ini kok selalu sedikit. Nah, itu sudah katakan karakternya sudah berbeda meskipun sama-sama mampu menghasilkan metabolit yang sama. Oleh karena itu, di penelitian mikrobiologi, setiap isolat yang kita dapatkan, itu kita anggap sebagai strain yang berbeda. Makanya kita kasih kode ya, kode apapun. Jadi kalian diberi keleluasan untuk menentukan kode isolat yang kalian isolasi. Untuk memudahkan penamaan kode isolat tadi ya berdasarkan jenis sampel yang diperoleh, didapat dari mana, itu bisa kita menjadi kode isolat atau kode strain. Ya. Bisa berupa huruf atau kombinasi huruf dengan angka. Nah, idealnya ada huruf. Ya. Jadi kalau strain-nya itu kode angka itu jarang sekali. Ya. Yang umum adalah kombinasi huruf dan angka. Misalnya koloni itu isolat tadi diperoleh di pengenceran tiga yang mungkin bisa sampelnya mungkin yogurt ya Y3. Nah, itu artinya nanti kalau kita menelusuri isolat tersebut kita tahu dan kita harus mencatatnya kode itu artinya apa dan sebagainya di logbook penelitian kita. Dan nanti kalau ditelusuri misalnya ingin berarti sampel yang berpotensi itu sampel yang mana misalnya dari isolat unggul tadi strain yang terpilih adalah dari kodenya ini, oh ini adalah dari sampel ini. Nah, itu akan dengan mudah kita bisa mengidentifikasi asal-usul dari isolat tersebut. Nah, itu pentingnya kita memberi kode yang unik, jangan hanya cukup isolat E. coli strain A, terus B, C, D, itu kurang bermakna ya, jadi harus kode singkatan dari mungkin nama sampelnya atau nama daerahnya terserah. Kemudian dengan pendekatan tag kita bisa memanipulasi atau meningkatkan strain tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas metabolismenya ya untuk aplikasi bioteknologi. Itu adalah arti dari strain improvement, yaitu manipulasi dan perbaikan strain mikroorganisme dengan memanfaatkan sains dan teknologi dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan metabolismenya. Ya, itu definisi dari strain improvement. Sains teknologi ini sangat luas ya. Mungkin dari secara mikrobiologi kemudian dikombinasikan dengan kajian molekuler, biologi molekuler, atau dikombinasikan dengan fisika, yaitu sangat memungkinkan di luar kajian biologi, misalnya multidisiplin. Itu yang penting ada manipulasi atau memodifikasi, entah itu modifikasi dalam hal medium tumbuhnya, atau kondisi pertumbuhannya, atau bahkan sampai level genetiknya, itu, sehingga
ada perubahan ya. Perubahan itu harusnya diharapkan perubahan yang positif, yaitu ada peningkatan. Peningkatan kemampuan metabolisme. Kenapa metabolisme? Karena setiap produk yang dihasilkan oleh strain tadi tidak terlepas dari mekanisme metabolisme itu sendiri. Jadi sudah saya singgung, ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Ya. Sebagai untuk mengingat lagi, metabolit primer adalah suatu metabolit yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dari sel tersebut. Ya. Kalau dilihat dari fase pertumbuhannya itu, biasanya metabolit primer diproduksi di fase pertumbuhan atau fase log. Sedangkan metabolit sekunder itu dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya di lingkungan, terutama untuk adaptasi atau survival, untuk bertahan hidup. Biasanya diproduksi di fase stasioner. Oke. Nah, ini karakteristik strain-strain yang bisa dimanfaatkan untuk industri, untuk diproduksi skala besar. Yang pertama, strain tadi harus secara genetis stabil, ya. Artinya setelah disubkultur beberapa kali, produksi metabolismenya, metabolitnya itu stabil, tidak turun atau semakin turun. Ya. Jadi itu yang dimaksud genetically stable. Jadi kita tahu sel itu sangat mudah sekali reproduksi, ya, cepat sekali, sehingga supaya apa ya, tetap memberikan keuntungan secara industri, ya, tetap harus stabil produk metabolitnya. Itu artinya mekanisme metabolismenya yang diatur secara genetis itu stabil juga. Kemudian rapid cell growth, ya, pertumbuhan selnya cepat. Ini karena industri mesti ini, pertimbangannya adalah uang, ya, jadi cost. Nah, kalau pertumbuhannya cepat, misalnya fase lognya itu menuju fase log itu cepat, jadi adaptasinya itu tidak butuh waktu lama atau bahkan tanpa ada fase lag, itu sangat menguntungkan secara industri. Kalau sudah fase log berarti tergantung, kalau metabolit primer ya langsung bisa diproduksi, kalau metabolit sekunder berarti kan sebentar lagi juga akan mendapatkan produk tersebut. Oke, kemudian high rate of production of the desired product, jadi produk metabolit yang diharapkan itu diproduksi dalam jumlah yang tinggi, yang besar. Ya. Ya, ini selaras atau konsisten dengan rapid cell growth. Kalau pertumbuhannya cepat, maka produksi metabolitnya juga tinggi hasilnya. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan berbagai jenis substrat yang murah. Ya, misalnya bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian seperti jerami kah, atau serasah dedaunan sebagainya, atau mungkin limbah tetes tebu itu ya, molase, ya, itu yang produk-produk buangan yang nilai ekonomisnya rendah itu bisa dimanfaatkan sebagai media atau substrat, itu pasti akan sangat menguntungkan secara apa cost, ya, di industri tersebut. Ya. Oleh karena itu salah satu usaha untuk mengimprove-nya adalah yang mencobakan ke media-media yang inexpensive ini, dicoba ditumbuhkan bagaimana reaksinya. Jika kurang bagus, maka mungkin bisa dimodifikasi kondisi pertumbuhannya selain media tadi, atau mungkin dengan penambahan sedikit vitamin atau elemen-elemen kecil seperti besi, seng, dan sebagainya. Nah, itu harapannya bisa bisa memanfaatkan substrat yang murah tersebut. Selain itu juga pasti bisa ramah lingkungan, ya, bisa merecycle produk-produk buangan. Yang keempat, proses fermentasinya itu pendek, ya, lebih pendek. Jadi periode fermentasi yang pendek tadi terkait dengan rapid cell growth tadi, ya.
Dalam hal industri pasti tidak terlepas dari yang namanya fermentasi. Jadi apa ya, ada suatu kondisi mikroba tadi diinkubasi dalam kondisi fermentasi, entah dengan oksigen atau dengan oksigen yang minimal. Nah, itu makna umum dari fermentasi. Kemudian yang kelima, byproduct atau produk sampingan yang dihasilkan itu sedikit ya, sehingga akan memudahkan proses downstream atau proses pemisahan antara produk inti, produk yang diharapkan dengan produk sampingan atau byproduct. Jadi tidak selalu apa strain yang sudah improve tadi itu selalu produknya itu murni. Jadi pasti ada pengotornya yang namanya byproduct ini. Itu harus dimurnikan ya produk tersebut. Itu namanya proses pemurnian, istilahnya downstream processing. Downstream artinya pemrosesan hilir ya. Kalau upstream, lawannya upstream itu adalah hulu. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Kemudian berikutnya, kemampuan untuk dapat dimanipulasi secara genetis. Jadi strain tadi supaya lebih bagus lagi kemampuannya, mungkin setelah melalui screening, melalui manipulasi media itu sudah oke. Tapi kita ingin lebih lagi ya, kita bisa memodifikasi secara genetis. Nah, harapannya strain yang karakter untuk industri tadi yang bisa untuk dilakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, ready harvesting ability of the products. Ini hampir mirip dengan poin fewer byproducts, artinya produk metabolit yang dihasilkan tadi itu siap dipanen ya, jadi siap digunakan. Di pengotornya itu tidak ada atau bahkan kecil ya, jadi, atau setelah fermentasi langsung bisa digunakan. Itu yang sangat diimpikan ya di untuk penggunaan di level industri. Di proses downstream-nya itu relatif lebih singkat lagi atau lebih mudah. Oke, itu karakteristiknya. Kemudian beberapa kriteria untuk menyeleksi mikroorganisme yang berguna bagi industri. Yang pertama adalah berdasarkan karakteristik nutrisi. Jadi tadi terkait karakteristik penting tadi bahwa strain tadi kriterianya harus mampu menggunakan very cheap medium ya. Itu yang the requirement may not meet by suitable design of the isolation medium. Jadi pada saat isolasi juga sebisa mungkin medium yang digunakan semurah mungkin, itu akan sangat menguntungkan ya di industri. Di nutritional characteristic of the organism, di kita sebagai peneliti harus paham karakteristik organisme yang kita target itu, kebutuhan nutrisinya itu apa. Contohnya di sini metanol ya sebagai energi, sumber energi, maka di media tadi harus ditambahkan metanol supaya kita bisa mendapatkan organisme atau mikroba yang mampu menggunakan metanol tadi sebagai sumber energinya. Nah, itu artinya predetermined. Jadi sudah ditentukan nanti organisme yang tidak bisa menggunakan metanol sebagai sumber energi pasti akan tersingkirkan. Itu akan secara cost juga lebih efisien proses untuk mendapatkan target bakterinya atau mikrobanya. Kemudian kriteria kedua adalah the optimum temperature of the organism. Jadi setiap organisme tadi pasti memiliki suhu optimum. Ya, jadi karena kalau diharapkan suhunya itu antara 37 atau di atas 40 derajat gitu ya, sehingga bisa mengurangi biaya untuk pendinginan ya. Di pada saat fermentasi di skala besar large scale tadi itu bisa mengurangi
proses pendinginan kalau suhu optimumnya itu di bawah 40. Karena selama proses fermentasi pasti secara alami suhu akan meningkat. Jadi kalau organisme tadi sensitif terhadap peningkatan suhu dan akan mati, ya itu akan merugikan. Jadi sebisa mungkin suhunya bisa ya strain tadi atau bakteri tadi kriterianya dia toleran dengan peningkatan suhu di atas 40 derajat. Oleh karena itu kadang kalau kita ingin mendapatkan isolat tersebut ya kondisi isolasi waktu diinkubasi itu bisa kita set suhunya mungkin di atas 40 ya, supaya mendapatkan bakteri yang sifatnya termofil yang resisten atau tahan atau toleran pada suhu tinggi. Kemudian kriteria ketiga mikroorganisme tadi ya reaksi of the organism with the equipment. Jadi selama proses fermentasi dan produksi pasti akan menggunakan equipment ya peralatan dan itu harapannya organisme tadi tidak terpengaruh atau tidak apa ya pertumbuhannya tidak terpengaruh oleh peralatan yang ada tadi kan kandungan logam-logam yang digunakan di selama proses produksi tadi. Di setiap tahapan itu pasti ada perlengkapan atau equipment yang berbeda-beda. Jadi variasi perlengkapan itu, kondisi produksi itu harapannya organisme tadi bisa toleran. Kemudian yang keempat, stabil. Jadi ini terkait dengan kriteria sebelumnya tadi, genetically stable dan bisa dilakukan genetic manipulation. Ya. Sama sebelumnya, kemudian productivity of the organism measure in its ability to convert substrate into product and to give a high yield a product per unit time. Jadi ini terkait dengan high yield production dari produk metabolik yang dihasilkan tinggi. Itu bisa mengubah atau menggunakan substrat menjadi produk akhir dalam hitungan per unit time-nya, jadi per menitnya itu berapa productivity-nya itu juga harus tinggi. Itu yang kriterianya dilihat dari productivity of the organism. Nah, itu dihitung melalui seberapa kemampuan dia dalam mengkonvert atau mengkonversi substrat di medium menjadi produk. Kemudian kemudahannya untuk recovery from the culture. Jadi recovery di sini produk hasilnya tadi bisa dipisahkan dari kulturnya. Biasanya ini bisa berupa produk metabolit yang dihasilkan di ekstraseluler maupun intraseluler. Jadi kalian harus ingat bahwa produk metabolit entah itu primer maupun sekunder itu ada yang dihasilkan di dalam sel maupun dikeluarkan di luar sel. Kalau dalam namanya intraseluler produk, kalau di luar ekstraseluler produk. Nah, kedua jenis produk ini pada tahap di industri itu ada namanya recovery. Jadi bagaimana memisahkan produk tadi dengan selnya. Pastinya akan lebih sulit mendapatkan produk yang intraseluler ya karena ada proses gimana kita harus merusak dinding sel mikroba tadi supaya isi selnya atau produk yang kita harapkan itu bisa keluar. Namun akan lebih mudah kalau target metabolit tadi dihasilkan ekstraseluler, jadi tinggal memisahkan entah dengan cara pengendapan atau sentrifugasi, itu presipitasi itu bisa memisahkan antara biomasa sel dengan produk akhir yang diharapkan. Nah, kalau curu milih pasti lebih mudah yang ekstraseluler tadi. Jadi kita bisa menargetlah organisme yang produk metabolitnya berupa ekstraseluler. Namun kalau memang produk tadi itu penting dan intraseluler ya kita usahakan untuk recovery-nya dengan mekanisme tertentu yang berbeda dengan produk yang ekstraseluler. Oke, jadi untuk kedua slide ini memang hampir mirip, intinya adalah karakteristik dari sini kriteria, jadi sedikit overlap, yang penting lebih ke arah karakter ya, memang karakter mikroba yang
sesuai untuk industri itu seperti apa. Ini secara nutrisi harus kita harus bisa menentukan di awal ya, dan suhu optimumnya juga kita harus bisa tentukan di awal, kita tahu, dan sebagainya. Nah, di kalian harus paham juga istilah wild strain. Jadi kalau strain yang untuk industri yang sudah diimprove namanya industrial strain. Sedangkan kalau wild strain atau bisa dikatakan strain alami ya, belum ada modifikasi atau manipulasi, itu namanya wild strain. Dan itu kalau kalian mengisolasi, misalnya mendapatkan isolat, itu masih dinamakan wild strain. Jadi kalau isolat kalian sudah mengalami modifikasi, terutama secara genetis atau metabolisme, maka sudah dikatakan industrial strain. Ini perbedaannya dari sisi reproducibility atau tentang pertumbuhannya, lebih terkait pertumbuhan dan productivity-nya. Kalau wild strain memang relatif lebih jelek ya, kurang untuk productivity-nya, sedangkan industri itu juga bagus, tinggi. Nah, memang tujuannya adalah itu ya. Jadi ya, kalau di awal kita mendapatkan wild strain-nya tadi menghasil enzim protease misalnya, namun produknya itu productivity-nya rendah, dan kita coba untuk manipulasi di improve strain-nya, nah itu sudah menjadi industrial strain. Untuk pemberian namanya bisa diubah ya kode strain-nya supaya tidak tertukar dengan wild strain-nya, itu yang paling penting. Kemudian susceptible to product inhibition, direntan dengan adanya penghambat, ada senyawa-senyawa tertentu yang bisa menghambat produksi senyawa akhir tadi yang diharapkan. Sedangkan kalau industrial sudah lebih toleran ya, karena memang sudah diadaptasikan. Jadi proses untuk improve tadi itu bisa dengan secara metabolisme itu dengan selalu memaparkan dengan senyawa toleran tadi, senyawa yang sifatnya menghambat tadi ya. Pasti dalam satu kondisi mikroba tadi akan terjadi mutasi secara alami, sehingga yang awalnya resist sensitif menjadi lebih toleran. Itu yang bisa kita gunakan sebagai industrial strain. Kemudian poor genetic stability ya, dan kalau industrial high genetic stability, lebih stabil. Sehingga kalau kita mendapatkan isolat, hasil isolasi dari tanah atau dari air, dan ada potensi untuk menghasil enzim penting, itu kan pasti kalian simpan mungkin di kultur agar gitu ya, entah di cawan petri atau di agar miring. Jika setelah kalian gunakan untuk penelitian tertentu, uji tertentu, kalian simpan lagi kan, kemudian setelah itu kalian subkultur lagi, kemudian sisanya disimpan lagi, subkultur lagi, berulang-ulang seperti itu, pasti akan terjadi perubahan secara genetis. Nah, itu dikatakan poor genetic stability. Jadi secara genetis dia tidak belum stabil. Nah, karena itu dengan improvement tadi bisa meningkatkan stabilitas genetisnya. Kemudian ability to use various substrate ya. Jadi bermacam-macam substrate itu masih bisa digunakan, namun kalau industri itu sudah kita arahkan ya bahwa hanya substrat tertentu, misalnya yang murah atau yang bahkan wide variety, jadi lebih luas lagi jenis substratnya, itu bisa kita modifikasi atau kita uji cobakan ke berbagai substrat, dan itu akan aklimatisasi, jadi lebih teradaptasi dengan substrat yang kita gunakan tersebut. Kemudian kalau wild strain, substratnya itu lebih murah, kalau industrial itu very high substrate, poor substrate. Ini mungkin ini kepotong. Ya, mungkin coba diabaikan aja. Jadi lebih ke productivity tadi ya, jadi konversi substrat ke produk itu, kalau wild strain itu relatif rendah, kalau yang industri itu konversinya atau produktivitasnya lebih bagus. Ini terkait juga dengan poin pertama, karena berhubungan sama growth rate,
ya product formation rate. Ya. Oke. Nah, untuk kita mendapatkan strain yang unggul ya, kita katakan strain terbaik atau strain unggul, itu ada lima tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah isolasi, yang kedua screening untuk produk yang kita target, kemudian identifikasi terutama metabolit yang dihasilkan, kemudian maintenance ya atau di preservation atau penyimpanan isolat tersebut, kemudian baru strain improvement. Nah, kalau poin 1, 2, dan 3, mungkin kalian sering mendengar tahapan ini. Nah, tidak mungkin kita awali identifikasi dulu sebelum isolasi. Jadi isolasi pasti yang pertama. Kemudian dari isolat yang ada itu kita dapat ratusan isolat, kita harus men-screening dari ratusan isolat itu mana yang bisa menghasilkan produk yang kita harapkan. Kemudian kalau sudah dapatkan produk, kita bisa mengidentifikasi produk tersebut, potensinya atau secara kualitasnya seperti apa. Dan baru kita mendapatkan isolat yang bisa menghasilkan metabolit yang diharapkan tadi, maka kita harus menyimpannya kan, jangan sampai dibiarkan saja terus mati kan, eman-eman rugi besar, jadi harus disimpan maintenance. Baru setelah itu kita bisa meningkatkan kualitas strain tadi lebih lanjut ya dengan berbagai metode. Jadi saya tunjukkan metodenya. Nah, tujuan dari strain improvement tadi pertama adalah meningkatkan produktivitas ya, untuk lebih mengatur ya, mengetahui regulasi aktivitas enzim di oleh mikroba tersebut. Jadi kalau kita paham mekanisme metabolisme produk itu oleh enzim yang dikerjakan di dalam sel, itu akan memudahkan sekali untuk bisa memodifikasi lebih lanjut. Kemudian meningkatkan permeabilitas, jadi lebih permeable ya dalam hal menghasilkan produknya lebih banyak ya, lebih ke fleksibilitas juga permeabilitas ini. Dan bisa to change unused co-metabolites, jadi bisa mengubah unused co-metabolites. Jadi dalam setiap metabolismenya, mungkin nanti kalau kalian lebih mendalami mikroindustri akan dijelaskan jalur-jalur metabolisme tertentu untuk produk-produk metabolit penting. Nah, di situ ada co-metabolit, yaitu suatu produk metabolit yang dihasilkan bersamaan, dari istilahnya by-product tadi, produk sampingan. Nah, itu kalau produk sampingan tadi itu bisa diubah atau bisa dikonversi lebih lanjut untuk meningkatkan produk akhirnya, itu akan sangat menguntungkan. Jadi tujuannya itu untuk mengubah unused co-metabolites. Yang terakhir, introducing new genetic properties. Jadi dengan perbaikan strain tadi, artinya kita memberikan apa ya, karakter genetis baru di organisme tadi, entah dengan metode tadi rekombinan DNA atau rekayasa genetis. Nah, jadi ada karakter atau properti baru yang akan dimunculkan secara fenotip maupun genotipnya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan kita melakukan strain improvement. Nah, bagaimana kita mendapatkan strain unggul tadi? Tadi tahapannya ada 5 ya, itu kurang lebih dari pertama adalah select from existing population, itu dengan teknik isolasi, screening, ya itu ada kita harus bisa menyeleksi dari populasi yang ada. Kemudian cara mendapatkan improve strain tadi dengan mutasi, baik secara chemical maupun radiasi, secara fisik. Dan yang ketiga dengan rekayasa genetis yang secara klasik ya, yaitu dengan konjugasi, transposon, transduksi, transformasi ya, itu bisa digunakan untuk memodifikasi di level genetisnya. Namun yang advance genetic engineering, yang advance strain construction. Jadi kita bisa dengan apa ya, mengkonstruk sebuah strain ya, meskipun tanpa mengisolasi itu bisa ya, kita ada isolat dan kita ada gen yang memang mengkode untuk produksi enzim tertentu, katakanlah
itu kita bisa membuat strain sendiri dengan rekayasa genetis tadi. Tentu saja akan melibatkan namanya plasmid ya sebagai vektornya, sebagai pembawa gen baru tadi. Kemudian ada namanya temperature sensitive promoters. Kemudian ada metode namanya gene shuffling. Jadi berbagai mekanisme ini yang bisa dilakukan melalui tahap rekayasa genetis yang advance, yang lebih lanjut. Oke. Nah, untuk sumber-sumber organisme yang potensi untuk industri itu bisa kita peroleh melalui kultur koleksi, ya koleksi kultur yang sudah ada, ya, itu entah itu yang bisa diakses secara umum. Ini ada NCCLS, itu adalah salah satu nama lembaga koleksi kultur dari negara Belanda, Netherlands Cultural Collection. Kemudian atau private di industri, jadi kadang industri-industri artinya kultur koleksi ini tidak terbuka untuk umum ya, atau hanya untuk kepentingan industri tersebut. Atau sumber yang lain adalah existing process ya. Jadi misalnya kita selama kita memiliki koleksi sendiri gitu ya, pasti ada strain-strain yang self mutation ya. Jadi dengan tadi saya sampaikan selama proses penyimpanan dan sebagainya tadi ya, bisa memunculkan mutasi secara alami atau spontaneous mutation. Nah, itu pasti akan memberikan karakter yang berbeda dengan isolat-isolat yang sebelumnya atau lainnya. Yang ketiga ya, ini dari lingkungan natural environment atau dengan metode biodiscovery, yaitu dengan mengisolasi dari alam. Nah, untuk metode biodiscovery ini yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus mencari lingkungan yang pertama memiliki diversitas yang tinggi. Jadi semakin tinggi diversitasnya atau lingkungan yang bervariasi jenis-jenis spesies bakterinya, itu peluang untuk mendapatkan strain yang potensial itu juga tinggi. Karena dengan semakin tinggi biodiversitas pasti akan memunculkan kompetisi yang ketat juga ya dalam menghasilkan senyawa, pasti pasti ada yang lebih unggul. Jadi kalau dia dominan, pasti dia yang bisa memanfaatkan senyawa atau nutrisi yang ada di sampel tersebut di lingkungan tadi. Kemudian atau yang ekstrim. Di lingkungan ekstrim tadi pasti ada satu yang dominan yang memang dia secara metabolit atau secara genetis dia mampu beradaptasi. Dan misalnya ekstrim suhu tinggi, kita pasti akan mendapatkan bakteri atau mikroorganisme termofil. Jadi kalau ingin targetnya adalah organisme termofil, ya kita cari lingkungan yang ekstrim suhu tinggi. Dan yang ketiga, unexplored. Jadi lingkungan-lingkungan yang jarang dieksplorasi, misalnya bawah laut, dasar laut, atau ya termasuk lingkungan ekstrim tadi ya, biasanya jarang dieksplorasi. Kalau yang umum itu contohnya di ya mesti di perairan, dangkal atau di persawahan atau di kolam, itu kan umum dipakai sebagai penelitian untuk mendapatkan isolat. Kemudian encourage the dominance of suitable organism. Jadi lingkungan yang bisa mendukung adanya organisme yang dominan. Ya, hampir mirip dengan penjelasan saya sebelumnya. Jadi pasti dalam suatu lingkungan dengan kondisi nutrisi di lingkungan tadi seperti apa, itu akan ada satu kelompok yang dominan di sana. Nah, itu yang memiliki peluang atau potensi yang besar untuk dia dikembangkan atau di skala industri untuk kepentingan industri. Ya, di ini melibatkan mekanisme pengayaan juga nanti pada saat isolasinya. Atau biodiscovery itu tidak selalu menggunakan isolatnya, tapi DNA-nya juga bisa. Ya, kita tahu bahwa non-culturable itu sangat tinggi persentasenya, jadi ada 95% lebih ya mikroorganisme di dunia ini belum bisa dikultur. Oleh karena itu, dengan pendekatan metagenomik, yaitu dengan mendapatkan DNA, ekstrak DNA-nya, itu sudah menjadi bahan baku untuk kita bisa mengkonstruksi strain yang kita harapkan. Tadi ya, dengan strain construction.
Yaitu setelah mendapatkan DNA ekstrak tadi, maka kita bisa menyeleksi ya apakah fragmen DNA tadi yang kita harapkan atau tidak, kemudian di cloning ya istilahnya into suitable host, jadi dimasukkan fragmen tadi baik secara random maupun secara terseleksi. Kalau random tanpa kita melihat sequence-nya apa, pokoknya dapat sequence langsung kita insertkan ke host. Kalau selected ya kita sudah melakukan seleksi dulu secara bioinformatika. Oh, ini sequence ini untuk kalau kita cek di internet atau di NCBI, kita alignment dengan database itu akan terdeteksi, oh ini untuk mengkode produksi senyawa apa atau enzim apa, itu namanya selected. Kalau random ya kita apapun yang ada kita insertkan sebagai dikloningkan ke inang. Kemudian baru organisme yang mengandung gen tadi bisa kita screen, kita seleksi mana yang sudah berhasil terinsertkan bergabung dengan genom dari host tadi. Nah, artinya dari situ kita bisa mendapatkan kromosom artificial ya, buatan yang bisa mengubah jalur metabolisme secara keseluruhan dari inang tersebut. Jadi itu yang bisa di apa ya, pola pikirnya ya, jika kita menggunakan sampel DNA bukan kulturnya. Nah, ini tahap isolation and screening. Jadi secara umum sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita free living organisme, kita dapatkan dari sampel tadi, kemudian melakukan isolasi. Kita harus menentukan spesifik site-nya juga, kemudian karakteristik yang kita harapkan juga kita harus sudah pelajari. Dan after sampling berikutnya adalah enrichment. Jadi metode isolasi pasti menggunakan metode entah itu split plate atau port plate itu ya, atau strict plate itu yang menjadi teknisnya. Kemudian dengan serial dilution juga. Nah, setelah itu baru dilakukan screening. Nah, setelah dapatkan pure culture tadi pada media padat, maka kita harus menumbuhkannya kembali ke media selektif atau pertumbuhan dengan kondisi tertentu. Nah, next step to enrichment and isolation is screening. Dari setelah isolasi dan enrichment tadi adalah screening. Oh ya, untuk enrichment tadi sudah singgung di awal bahwa proses untuk meningkatkan jumlahnya tadi, jumlah isolat kita lebih yang dominan tadi supaya lebih dominan lagi, nah, dengan modifikasi menambahkan nutrisi tertentu di media atau kondisi pertumbuhannya yang sesuai dengan kondisi optimum target strain kita atau bakteri kita. Nah, setelah isolasi enrichment baru screening, nanti dari kultur-kultur yang sudah kita murnikan dengan teknik strip plate, kuadran tadi ya, continuous dan sebagainya, kita mendapatkan pure culture, baru kita screen untuk desired property ya, apakah dia menghasilkan enzim tertentu atau senyawa yang bersifat bisa menghambat, ya misalnya antimikroba atau antibiotik, itu kita cek mana yang bisa, mana yang tidak, yang bisa kita lanjutkan. Nah, selected isolate tadi must also be screened for other important feature, such as stability and when necessary is not toxicity. Jadi meskipun kita mendapatkan strain yang secara kemampuan itu menghasilkan enzim yang bagus potensinya, tapi kalau tidak stabil, ya artinya tidak stabil, setelah besok kita subkultur, besoknya hilang atau turun kemampuan produksinya, atau bahkan dia strain-nya bersifat toksik, ya, menghasilkan senyawa yang bisa bersifat racun bagi tubuh manusia. Nah, itu pasti kita screen juga, kita buang, kita tidak lanjutkan. Itu screen tahap berikutnya. Oke, oh, maaf ini kayaknya terbalik, harusnya enrichment isolation sebelum screening tadi ya. Untuk penjelasan enrichment and isolation tadi, untuk enrichment adalah teknik meningkatkan jumlah organisme ya terhadap jumlah organisme lain. Kemudian enrichment culture tadi can prove the presence an organism in habitat ya, bisa untuk meyakinkan bahwa organisme tadi ada ya,
Kemudian cannot prove an organism doesn't inhabit an environment. Jadi ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada organisme yang tumbuh di enrichment culture tersebut. Ya. Kalau memang bukan target kita. Kemudian berikutnya, ability to isolate an organism from an environment says nothing about its ecological significance. Jadi dengan enrichment ini, kemampuan isolat, kemampuan dalam mengisolasi organisme dari lingkungan tadi, belum tentu ya memiliki peran secara ekologis juga. Karena bisa jadi di sebaliknya, di lingkungan tadi dia tidak terlalu dominan. Tapi setelah kita enrich, kita perkaya, dia bisa lebih banyak dibandingkan yang dominan. Nah, artinya kan secara ekologi, kalau dia tidak dominan, tidak ada perannya yang signifikan lah, di lingkungan atau di sampel tadi. Tapi secara industri kita membutuhkan dia. Nah, itu kita bisa melakukan metode enrichment tadi ya, dengan memodifikasi. Nah, jadi enrichment ini bisa dilakukan secara tertutup maupun sistem continuous. Jadi ini salah satu metode kultur yang sering digunakan. Kalau batch itu yang biasanya dari lihat di medium kultur, misalnya medium cair, di Erlenmeyer gitu ya, itu dibiarkan di inkubasi misalnya 2 hari, kemudian kita cek pertumbuhannya, itu yang batch. Kalau continuous, dalam setiap waktu tertentu, misalnya 6 jam sekali atau 5 jam sekali, itu ditambahkan media baru secara bertahap atau periodik, itu namanya continuous system. Memang ada keuntungannya kalau continuous, artinya kan pertumbuhan bakteri tadi lebih apa ya, diharapkan masih dalam fase log ya, dia bertahan di fase log, karena kalau nutrisinya berkurang kan artinya pertumbuhannya akan turun juga, itu akan masuk fase stasioner, itu yang kadang tidak diharapkan dalam proses industri. Jadi diusahakan dia selalu fase log sehingga produknya itu selalu dihasilkan. Nah, kemudian juga akan bisa meningkatkan kuantitas ya organisme tadi, prior to isolation and screening. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, screening itu bisa dilakukan sebelum isolasi. Di sebelum tahap isolasi bisa dilakukan screening untuk meningkatkan organisme yang kita target tadi. Kalau yang setelah isolasi itu juga untuk tujuannya sama, untuk meningkatkan, cuman kita sudah apa ya, sudah mendapatkan isolatnya. Oke. Ini adalah contoh enrichment yang digunakan sebelum isolasi ya. Ada penambahan tetrationat, ada selenite F-brut untuk mengisolasi masing-masing untuk Salmonella dan Shigella. Ini adalah kelompok bakteri patogen ya, karena ini bukan penting untuk industri, tapi untuk deteksi patogen di produk makanan tadi, patogen selalu jumlahnya kecil, sedikit sekali, sehingga perlu di enrichment. Nah, ini beberapa metode kultur enrichment dari kelompok bakteri yang phototroph sampai yang demolitotroph. Kalian bisa cek sendiri. Nah, yang berikutnya adalah untuk maintenance ya, preservation. Jadi setelah kita mendapatkan isolat yang murni tadi yang berpotensi, kita harus tetap mempertahankan kita memiliki kultur tadi ya dalam jangka waktu yang selama mungkin ya, sepanjang hayat, kalau bisa kultur tadi nggak mati, kita punya stok yang tersimpan dalam kondisi awet ya. Nah, preservation of culture itu bisa melalui freezing ya, pembekuan, drying, pengeringan, dan atau kombinasi kedua proses. Ini keduanya dipengaruhi oleh ketahanan ya, by the resistance of the culture, ketahanan atau ketahanan kultur tadi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh rapid freezing, jadi pembekuan yang cepat, atau dehydrating effect, karena slow freezing tadi ada proses dehidrasi, kekurangan kandungan airnya berturun, dan atau damage caused by during recovery. Jadi meskipun
iskultur tadi sudah disimpan di beku misalnya ya. Nanti kan waktu kita keluarkan lagi kan dia akan suhunya turun ya, naik ya, lama-lama naik menjadi suhu ruang. Itu juga bisa mengalami kerusakan pada tahap itu. Itu namanya recovery. Ada proses kerusakan sehingga pada tahap kita mengeluarkan misalnya untuk tujuan apa ya, mengsubkultur kembali, kita pasti akan mengambil kultur dingin tadi ya. Itu harus dilakukan secara cepat supaya tingkat kerusakan itu tidak banyak. Ada tapi enggak terlalu banyak. Itu aja. Nah, untuk minimize damage tadi ada satu agen atau senyawa yang digunakan sebagai protektan ya untuk mencegah terbentuknya es atau pembekuan tadi by causing the formation of glaces upon cooling ya. Jadi itu ada senyawa yang bisa untuk proteksi pada kondisi beku. Kemudian metode untuk memproteksi terhadap negative effect dehydration juga ada, include adaptation to lower effective water activity by pre-incubation in high osmotic pressure solution. Ini jadi sebelum ada metode yang drying tadi, dehidrasi, itu perlu ada proses adaptasi ya pelan-pelan. Misalnya kalau freezing kan minus 80 derajat biasanya yang digunakan suhunya. Itu secara bertahap ya mungkin 4 derajat dulu, kemudian dilanjutkan minus 20, baru minus 80. Sehingga secara perlahan-lahan itu ada proses adaptasi. Kemudian kerusakan damage caused by thawing after freezing can be minimized by rapid melting and by the composition of the medium used for growth after preservation. Ini yang saya katakan tadi, recovery tadi itu adalah thawing. Thawing dalam bahasa Indonesia artinya mencairkan ya, dicairkan. Kalau kalian punya misalnya membekukan daging di freezer, itu kan nggak bisa beku langsung dimasak. Itu kan harus di-thawing dulu, dicairkan, kondisinya harus di suhunya disamakan dengan suhu ruang. Nah, proses thawing ini akan bisa menyebabkan kerusakan sel tadi ya, makanya harus rapid melting tadi harus dilakukan, jadi can be minimized by rapid melting and by the composition. Jadi proses melting tadi jangan sampai terlalu lama proses pencairan tadi. Jadi jangan sampai secara awalnya beku seperti batu lama benar-benar menjadi cair, total cair itu akan semakin tinggi tingkat kerusakannya. Jadi kita harus mengambil sebagian dari kultur tadi yang beku tadi langsung segera dimasukkan ke medium baru. Medium baru untuk pertumbuhan ini juga sangat menentukan apa ya, kestabilan dari isolat tersebut. Oke. Okay. Culture preservation tadi ya, ada dua metode, storage at reduced temperature, di suhu dingin, atau storage in dehydrated form, di dried culture atau liofilisasi. Jadi ada dua proses penyimpanan, di suhu rendah atau di bentuk kering, dehydrated. Kalau suhu rendah itu reduce temperature bisa meskipun dalam bentuk akar kita bisa menyimpan di suhu rendah misalnya di suhu 4 derajat. Kemudian liquid nitrogen itu yang suhu beku ya, tidak di freezer yang minus 80 tapi menggunakan nitrogen cair, itu suhunya bisa di bawah minus 100 lebih ya, dingin sekali di sini. Atau dalam bentuk kering itu dengan kultur yang kering, dried culture atau liofilisasi itu dengan teknik liofilisasi, kombinasi antara kering dan beku. Jadi setelah dikeringkan kemudian setelah dibekukan kemudian dikeringkan. Nah, sampai sekarang preservation in liquid nitrogen is still the most successful long term method. Ya, dengan liquid nitrogen tadi yang lebih bagus. Karena memang proses pembukanya itu langsung cepat banget dari setelah kultur dimasukkan ke, kalau kalian melihat nitrogen cair yang keluar asapnya ya, kalau dibuka itu masuk ke sana langsung, setelah itu langsung beku. Jadi dengan rapid istilahnya freezing itu akan menurun apa ya, tingkat kerusakannya semakin rendah, jadi tidak banyak yang rusak selnya. Ada juga preservasi in distilled water. Ini beberapa yang digunakan adalah kelompok yeast atau
fungi dan actinomycetes itu bertahan di penyimpanan di air aquades, ya, distill water. Jadi, dan ini beberapa yang sudah dilaporkan patogen tertentu itu bisa bertahan jangka panjang di distill water. Kemudian Castellani technique should be considered as one of option for particle storage of fungal isolate. Jadi, ya, ini lebih banyak digunakan untuk jamur, ya, metode ini, distill water preservation. Kemudian preservation under oil, ini juga kebanyakan juga untuk jamur juga, dan beberapa bakteri juga bisa, artinya di permukaan akarnya tadi kita lapisi dengan minyak, ya, mineral oil tadi. Dengan harapan kalau kita tambahkan permukaan tadi dengan mineral oil itu akan mencegah penguapan air di media tadi. Jadi medianya kondisinya relatif stabil, sehingga selnya juga disimpan di suhu dingin juga dia tidak akan rusak. Jadi dia terlindungi oleh mineral oil juga. Ya, untuk mencegah evaporation from the culture and decrease the metabolic rate. Jadi culture by limiting the supply of oxygen. Jadi istilahnya didormankan. Didormankan secara perlahan dan dengan mengurangi kandungan oksigen, dia tidak akan mati. Then this method is more suitable for than lyophilization for preservation of non-sporulating strain. Di metode ini lebih bagus dibandingkan lyophilisasi, yang khususnya untuk strain yang tidak menghasilkan spora. Ya, seperti bakteri yang tidak menghasilkan endospora itu disarankan menggunakan penambahan mineral oil di permukaan medianya. Ini lyophilisasi, freeze drying, jadi beku kering, ya. Kemudian kadang yang digunakan untuk agen cryoprotectant adalah skim milk, ya. Jadi commonly used cryoprotective agent are skim milk dengan komposisi seperti ini for culture grown on agarsland and 20% of pelleted fruit culture or sucrose final concentration. Jadi ini ada alatnya, ya, freeze dryer tadi. Freeze dryer ada kondisi kering dan beku, dan bakteri atau ya terutama bakteri biasanya itu ditumbuhkan di media skim milk atau media yang mengandung sukrosa. Sukrosanya 12%. Nah, itu dia akan sebagai pelindung di kondisi dinginnya tadi, supaya tidak mati pada saat kondisi dingin kering tersebut. It should not that some plasmid containing bacteria are sexually preserved by this method. Jadi untuk kasus tertentu, bakteri yang mengandung plasmid itu juga bisa diawetkan dengan metode liofilisasi. Ada juga storage over silica gels. Ini contohnya dari Neurospora adalah jamur itu di preserve over silica gels, jadi di atas permukaan gel silika. Atau preservation on paper, itu kalau berupa spora, ya, spora jamur terutama, spora tadi dikumpulkan dalam kertas itu, ya, kemudian ya disimpan dalam kondisi kering, ya, supaya kalau lembab pasti akan tercambah. Nah, store at room temperature at 6 degree centigrade, itu bisa bertahan sampai 15 tahun di suhu 6 derajat. Kemudian preservation on beads, ini involving preservation on beads, itu ada beads itu bentukan seperti manik-manik atau gelas kecil-kecil itu, ya. Nah, itu biasanya bakteri itu akan menempel di kayak bulatan-bulatan gelas kecil tadi, terbuat dari porselen juga. Nah, itu bisa di apa, ya, setelah itu disimpan di suhu dingin saja, tidak kalau suhu ruang pasti akan tumbuh juga. Jadi dengan beads tadi sebagai pelindungnya, pelindung dari kultur tersebut selama disimpan di suhu rendah. Ini liquid drying, preservation process is applied, organisme anaerob, ya, that are damaged by or fail to survive freezing. Jadi untuk bakteri kelompok anaerob tadi, biasanya kalau dengan freezing tadi akan
tingkat kerusakannya tinggi, sehingga metode yang tepat adalah cair kering ya. This process prefer over lyophilization for maintenance of gram-negative bacteria capable degrading toluene. Ini contoh kasusnya. Jadi di sini mungkin saya belum bisa menjelaskan lebih detail seperti apa teknisnya liquid drying preservation, karena ini sangat jarang ya digunakan, yang sering adalah freeze drying tadi. Untuk cryo preservation tadi, ini cryo artinya beku ya, cryo preservation di minus 80 ya, 20 sampai 80 ya, lami terkejar itu sampai minus 156 sampai 196 derajat. Nah, itu ada cryoprotektannya, itu bisa menggunakan gliserol atau di MSO. Jadi ada 20% gitu ya komposisinya itu dicampurkan ke media tumbuhnya, kemudian bisa disimpan di suhu dingin. Nah, itu akan bertahan sampai puluhan tahun juga, bahkan sampai 30 tahun. Liquid nitrogen juga sama prinsipnya dengan ini adalah bagian dari cryopreservation, jadi menggunakan dibekukan di minus 80 atau dibekukan di suhu liquid nitrogen. Keduanya harus menggunakan cryoprotektan, bisa gliserol atau DMSO. Ini hanya protokol, kemudian kita bisa merevival, yaitu menumbuhkan kembali kultur dari yang telah disimpan dingin tadi ya. Nah, ini proses preservasinya, jadi setelah sentrifugasi itu kan didapatkan pellet ya. Nah, pellet tadi pasti terus nanti sel bakteri itu kita larutkan dalam larutan tertentu yang mengandung gliserol. Rasio 1:1, kemudian baru disimpan langsung di minus 30. Kemudian selama untuk few minutes, kemudian baru di freezing ya, di liquid nitrogen atau di minus 80, di secara bertahap supaya tidak ada proses adaptasi. Kalau yang poin 2 dan 3 ini hanya masalah untuk menentukan densitas awalnya ya, 0,5 1 milisel suspension is suspended in plastic cryofoil. Oh, ini untuk cupnya yang digunakan, yaitu plastik cryofoil, jadi plastik khusus yang tahan beku, atau glass ampul berupa bentuk gelas yang memang tidak mudah pecah di suhu beku tersebut. Oke, kemudian for revival, untuk menumbuhkan kembali, jadi frozen ampul tadi yang dalam bentuk dingin diambil, misalnya dari liquid nitrogen atau minus 80, immediately immerse to the neck of water bath at 37 degree for few seconds. Kemudian sel yang sudah mencair tadi immediately transfer to membrane to form a thick layers. Kemudian resulting bacterial membrane with immobilized cell are used as biological component. Ini kalau untuk tujuan biosensor, tapi menurut pengalaman saya tidak perlu dimasukkan ke water bath suhu 37, jadi langsung diambil menggunakan biasanya dengan kayu atau stick steril, jadi ditusuk gigi gitu. Kita ambil sebagian, kemudian kita masukkan ke media cair atau media agar sesuai dengan media tumbuh dia bakteri tersebut. Itu langsung besoknya sudah tumbuh lagi bakteri yang awalnya beku tadi. Dan setelah sebelum dia mencair secara keseluruhan, harus segera dikembalikan ke kondisi beku lagi, jadi supaya tingkat kerusakannya tidak semakin tinggi. Ini beberapa metode preservasi yang mungkin kalau tidak punya peralatan freezer yang minus 80 atau liquid nitrogen bisa menggunakan periodic transfer, jadi di subkultur bolak-balik itu, namun ini bisa meningkatkan mutasi ya. Kenapa hasilnya itu selalu turun dan sebagainya, dan berbeda dengan waktu kita isolasi pertama, yaitu karena kita sering subkultur simpan, akhirnya menjadi mutasi spontan, sehingga produknya juga akan bervariasi. Itu kelemahannya kalau kita hanya mengandalkan periodic transfer menggunakan agar miring atau dicawan petri, atau mungkin dengan mineral oil slant, jadi
kultur agar miring tadi permukaannya di cover dengan steril, steril mineral oil dan disimpan di suhu refrigerator. Ini lumayan untuk mengurangi laju mutasinya karena didormankan. Kemudian minimal medium distilled water or water agar ini untuk jadi penyimpanan di suhu rendah juga ya, hanya bertahan maksimal 5 bulan ya atau lebih sedikit. Namun agak susah kalau untuk bakteri-bakteri yang memang membutuhkan apa ya nutrisi yang lengkap. Jadi biasanya minimal medium itu benar-benar kondisi nutrisinya itu minimal. Jadi mungkin hanya sedikit sumber karbon, hanya banyak komponen mineralnya seperti apa? Kayak NaCl, ya, natrium, klorida, dan sebagai magnesium. Atau mungkin aquades itu juga mengandung air mineral, ya, mineral atau water agar. Oke, kemudian kalau ada alatnya kita bisa menggunakan freezing atau drying atau freeze drying atau ultra freezing. Tadi pakai liquid nitrogen ini yang lebih tahan. Ya. Oke, untuk strain improvement. Kita bisa melakukan strain improvement tadi dengan optimalisasi ya dengan parameter lingkungan tadi apakah kondisinya itu suhunya mana yang optimum nah itu harapannya strain tadi menjadi ada perbaikan secara nutrisi juga kita bisa menambahkan nutrisi tertentu untuk meningkatkan produksi metabolit yang kita harapkan. Dan selain itu juga kita bisa menggunakan metode-metode secara genetis ya. Nanti lebih detailnya berikutnya nah, seperti ini metodenya bisa tiga cara yaitu seleksi mutan, rekombinasi dan rekombinasi DNA teknologi. Untuk mutan selection ini kita bisa menggunakan bantuan agen mutagen ya yaitu bisa secara fisik maupun chemical. Secara fisik bisa menggunakan UV, beta radiasi, radiasi alfa, gamma itu bisa kita manfaatkan sebagai agen mutagennya. Kemudian chemical bisa menggunakan beberapa senyawa kimia yang bersifat mutagenik. Nah, itu intinya memunculkan supaya terjadi mutasi. Oke. Nah, mutasi tadi kalau terjadi tanpa specific treatment namanya spontaneous mutation. Biasanya ini spontaneous mutation terjadi waktu kita terlalu sering subkultur. Jadi kita mendapatkan isolat, kemudian kita simpan di kulkas, dan waktu kita gunakan kita subkultur ke media baru, dan kita simpan lagi, kita gunakan lagi, dan seterusnya itu akan memunculkan ini mutasi spontan. Sehingga produk metabolit menjadi bisa umumnya malah lebih jelek ya, berkurang kualitasnya. Lebih ke arah itu. Kemudian mutation harusnya justru kalau ada treatment itu namanya induced mutation. Beberapa mutasi tadi bisa perubahannya itu secara besar-besaran ya. Jadi karakter biokimianya tadi berubah. Nama istilahnya major mutation. Kalau yang perubahannya hanya sedikit namanya minor mutation atau minor genes. Jadi kalau major mutation harapannya di strain improvement major mutation ya jadi awalnya mungkin suatu strain hanya menghasilkan ini ya tetracycline tapi setelah mutasi malah berubah menjadi produce 6-dimethyl tetracycline jadi dia terjadi perbaikan secara besar-besaran sedangkan kalau hanya minor hanya perbaikannya hanya dalam hal levelnya itu awalnya mungkin 10% setelah mutasi menjadi 55% jadi lebih ke kuantitas tapi kalau yang major itu lebih ke strukturnya dan isolation of mutant kalau kita sudah berusaha melakukan mutasi maka bisa dipilih ya di screen atau diisolasi lagi mana mutan-mutan yang sesuai harapan kita. Ada namanya isolation of auxotrophic mutants. Ini auxotrophic ini kata kuncinya adalah di jalur metabolisme. Jadi it has defects. Jadi ada perubahan pada jalur metabolismenya sehingga membutuhkan spesifik nutrisi ya, spesifik biomolekul, spesifik senyawa senyawa khusus untuk for normal growth and development. Jadi
dia tidak bisa tumbuh kalau tidak ada senyawa tersebut. Itu namanya oxotropic mutans, yang awalnya mungkin bisa ya. Tapi setelah terjadi mutasi secara directed muten tadi, maka tiba-tiba dia harus membutuhkan ini, fenil sama amino tertentu, sehingga bisa menghasilkan tirosin. Jadi ini yang disebut oksotropik. Jadi dia membutuhkan senyawa tertentu, biasanya asam amino ya, untuk menghasilkan produk metabolit yang kita harapkan. Kemudian analog resistant mutant ini adalah feedback insensitive enzyme. Jadi ada proses apa ya, feedback. Jadi kalau produksinya itu sudah tinggi, maka otomatis dia akan berhenti. Nah, itu kalau terjadi mutan itu bisa dihambat proses feedback tadi, supaya proses produksinya itu terus menerus. Nah, intinya seperti itu. Jadi overproduction, jadi overproduce, sehingga bakteri tadi ya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena kalau normalnya itu dia menghasilkan suatu senyawa kan sesuai kebutuhan, tapi ini kita paksa untuk selalu dihasilkan karena proses feedback inhibition-nya itu dihilangkan. Kemudian revertans for non-producing mutant, jadi mutan jika kembali ke fenotip yang asalnya maka disebut reversion, dan organisme mutan disebut revertan. Jadi jika kayak awalnya dia bisa menghasilkan fenotipnya seperti ini, kemudian dimutasi malah kembali ke sifat aslinya. Jadi ini mungkin secara industri ya tidak diharapkan. Oke, kemudian rekombinasi ini yang sering kita dengar, teknik tadi adalah berdasarkan mutagenesis ya. Ini ada rekombinasi. Rekombinasi ini dengan mengkombinasikan gen yang kita harapkan ya, bisa melalui crossing over, transformasi, konjugasi, transduksi, atau fusi protoplas. Ini beberapa metode yang bisa digunakan, dan itu akhirnya bisa menghasilkan produk baru. Oke, itu artinya seterusnya terjadi improvement. Kemudian di ketiga adalah recombination DNA technology. Di sini benar-benar sudah menggunakan, kalau tadi kan klasik ya, klasik ini. Rekombinasi secara klasik, kalau rekombinasi yang lebih lanjut itu menggunakan pendekatan protein rekombinan, kemudian metabolic engineering, rekayasa metabolik tadi. Jadi jika menggunakan rekombinan protein tadi, maka protein yang dihasilkan itu dengan melalui transfer gen, dengan menyisipkan gen baru ke host tadi, dengan metode cloning atau bisa melalui bantuan ini ya, konjugasi atau transformasi. Jadi metode klasik tadi dikombinasikan untuk DNA teknologi yang terarah ya, ini lebih terarah. Kalau sebelumnya kan klasik itu alami. Dengan metabolic engineering ini juga dengan modifikasi secara enzimatis tadi ya, mekanisme metabolismenya itu di overproduction dan sebagainya tadi ya, dengan kalau tadi saya sebutkan di sini ada feedback inhibition tadi, ini dihambat proses ini supaya tidak terjadi, itu dengan rekayasa metabolik tadi, sehingga terjadi overproduction untuk jenis asam amino tertentu atau mungkin etanol ya, bakteri E. coli. Jadi bakteri tadi selalu menghasilkan produk tadi secara berlebihan. Oke. Nah, kalau kita sudah melakukan rekayasa strain tadi ya, entah itu dengan gene optimization and synthesis, jadi atau dengan plasmid construction sehingga didapatkan isolat yang engineer, jadi yang rekombinan, baru kita masuk ke proses engineering-nya. Engineering di sini lebih ke proses produksi skala besarnya ya. Ada strain evaluation ya, kita cek lagi apakah produktivitasnya masih ada. Baru kalau masih oke, dilanjutkan ke produksinya dengan bioreaktor. Nah, itu dengan metode, tiga metode pendekatan untuk fermentasinya, baik secara tertutup atau batch, atau kombinasi ya, fed batch, atau continuous. Jadi fed batch ini dia kondisinya tidak ada
yang keluar. Jadi seperti kultur tertutup dalam misalnya cawan pipri, ditambahkan media baru itu fed batch, tapi tidak ada yang dikeluarkan. Jadi volumenya semakin lama semakin banyak. Beda sama continuous, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kondisinya volumenya stabil, tapi selalu ada yang masuk dan ada yang keluar. Kapan menggunakan tiga salah satu ini tergantung produk metabolit yang kita harapkan, itu berbeda-beda harapannya. Tapi biasanya yang sering pakai adalah fed batch sama continuous ini, karena lebih menguntungkan di sisi industri, karena dia mempertahankan kondisi fase lock ya, terutama untuk metabolit yang primer. Nah, di sini ada monitoringnya ya, karena bioreaktor itu bisa kita kontrol. Di ada secara online kita bisa cek apakah sumber karbonnya itu masih ada atau enggak. Kalau berkurang ya kita tambahkan, kalau fed batch, kalau continuous. Kemudian pH-nya selalu terkontrol, kalau terjadi penurunan pH baru kita atur lagi pH-nya yang optimum. Ada DO dan sebagainya. Kemudian suhu juga bisa diatur dan dilution rate-nya. Nah, maaf kecil di sini, jadi pada tahap kita scaling up itu adalah di tahap bioreaktor tadi. Nah, setelah fermentasi itu ada masuk downstream tadi untuk pemurnian. Nah, jadi ini pemanennya di sini, produk akhirnya. Jadi bisa melalui beberapa tahapan. Yang pertama recovery utama, primary recovery, kemudian purifikasi produk, dan finishing proses. Nah, di setiap tahap ini berbeda-beda tergantung jenis produknya, apakah nanti berupa padat atau cair, itu juga berbeda untuk proses produk purification-nya, apakah menggunakan dialisis, presipitasi, atau kromatografi, atau destilasi, itu tergantung jenis produknya. Kemudian finishing proses juga beda-beda, ada crystallization, drying, liofilisasi, itu tergantung produknya juga. Kalau drying pasti kita akan menghasilkan berupa serbuk. Liofilisasi dia juga mirip-mirip serbuk juga, tapi dingin dan sebagainya. Kalau filtration berarti dia berupa cairan, hanya di filter supaya murni, lebih murni lagi. Oke, jadi lebih dalam nanti bisa kalian ambil mata kuliah mikrobiologi industri untuk memahami proses mulai dari upstream sampai downstream proses di dalam produksi produk metabolit dari senyawa yang sudah mengalami improvement tersebut. Oke, nah ini lebih sedikit lebih konsepnya. Jadi setelah ada improvement baru, kalau ini berupa intracellular product ya, kita harus melisiskan dinding selnya, baru bisa memisahkan dengan proteinnya, dengan kromatografi dia dapatkan final product. Kalau extracellular tinggal memisahkan dengan biomasanya, kemudian di kromatografi dan dapatkan final product. Ini adalah untuk enzim produk berupa enzim. Oke, saya rasa itu mohon maaf karena memang materinya kompleks ya di sini, mulai isolasi, screening, strain improvement. Jadi mudah-mudahan dari pembahasan yang panjang ini sedikitnya 50% terlebih itu ada yang menempel, dan kalaupun kurang nanti saya harap ada yang bisa mengulang kembali, membuka slide-nya ini, di kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya ya sebelum nanti UAS. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan. Ya, jadi prinsip pentingnya adalah karena ini bicara mata kuliah teknik kultur dasar, kalian tahu bagaimana teknik untuk meningkatkan kualitas strain tadi secara sederhana maupun secara modern. Kalau modern tadi dengan pendekatan DNA teknologi, kalau secara sederhana dengan memodifikasi kondisi nutrisinya ya, atau kondisi lingkungannya. Kalau nutrisi itu komponen sumber karbonnya, komponen
sumber nitrogennya itu bisa kita main-mainkan, kita buat variasi gitu ya, mana sih sel bakteri mana yang bisa menghasilkan produk metabolitnya di sumber nitrogen dengan konsentrasi berapa atau dengan sumber nitrogen berupa apa. Itu banyak sekali optimasi yang bisa dilakukan, hanya masalah nutrisi, belum kondisi lingkungan, misalnya di suhu ruang, suhu optimum, suhu termofil itu seperti apa, metabolit yang dihasilkan, atau mungkin dengan pH, pH rendah, pH sedang, pH basah, itu seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu memang yang sering kita lakukan ya, mahasiswa skripsi di mikrobiologi, kalau sudah mendapatkan kultur yang potensi, kita bisa mengambil topik masalah optimasi ini, jadi mencari kondisi optimum produksinya supaya bisa untuk rekomendasi dalam skala industri. Jadi intinya ke sana. Jadi tidak mungkin kalau kalian ingin meneliti mulai awal yang mengisolasi sampai strain improvement itu ya minimal 2 tahun selesai. Tapi biasanya ada mahasiswa yang mengisolasi dan dapat isolat unggulnya, kemudian mahasiswa berikutnya akan meneruskan isolat unggul tadi dilakukan optimasi. Nah, itu cukuplah kalau 6 bulan untuk skripsi. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, saya sampaikan sekali lagi untuk kuisnya kita tunda minggu depan dengan materi yang sama untuk materi teknik isolasi. Dan untuk tugas pengganti presentasi akan saya infokan lebih lanjut di GCR dalam mungkin maksimal hari Minggu. Mudah-mudahan jelas. Tidak jelas ya, karena memang saya pilihkan seringan mungkin ya, jadi tidak saya masuk lebih dalam ke mekanisme untuk me-improve secara teknologi, itu nanti lebih dalam dibahas di mikrobiologi industri. Jadi di sini yang baru adalah teknik preservasi tadi ya, kalian dapat informasi baru bagaimana mempertahankan kultur hidup tadi supaya bertahan bertahun-tahun. Jadi tadi yang paling bagus apa, liquid nitrogen. Di bawahnya adalah frozen, jadi itu freezing, jadi minus 80. Bawahnya lagi adalah dengan ditambahkan mineral oil. Dan yang paling mudah adalah dengan periodic transfer, tapi itu resikonya adalah bisa memunculkan spontaneous mutation. Ya, saya pernah mengunjungi kultur koleksi di LIPI, namanya INACC, Indonesian Culture Collection. Di sana mereka menggunakan ya 3 pendekatan ini. Ada yang menggunakan kultur dilapisi mineral oil di atasnya, terutama untuk kultur jamur, karena supaya apa ya, lebih murah ya, tidak membutuhkan energi listrik yang banyak, hanya perlu refrigerator aja. Kemudian menggunakan liofilisasi juga, itu supaya tahan lebih lama. Jadi liofilisasi itu berada di sama ya levelnya dengan frozen minus 80 tingkat ketahanannya. Yang paling bagus liquid nitrogen tadi. Kemudian ya dengan freezer minus 80 juga mereka menerapkan juga di LIPI. Kalau di lab kita sementara ini kita menggunakan pertama pendekatan periodic transfer, kemudian juga kita pakai stok frozen minus 80. Kita punya namanya deep freezer ya, freezer yang deep dengan suhu minus 80. Itu kalau kalian buka itu langsung us, jadi seperti di negara subtropis sudah ada asap dingin keluar dari seperti freezer, tapi kan lebih minus lagi. Jadi kalau kalian tanpa sarung tangan tuh bisa melepuh kulitnya. Jadi memang harus ada standar keamanannya. Pertama harus menggunakan sarung tangan double, sarung tangan latex, kemudian dilapisi yang kain. Kemudian saat dibuka, kita harus tahu lokasi kotak kita mana. Ada petanya di pintu itu. Kode ini untuk
ini salat apa yang kita ambil itu di kotak yang kode apa. Karena kalau masih buka terus milih-milih, wah itu suhunya akan cepat dropnya turun. Nah, itu akan merusak sistem juga, jadi freeze-nya juga bisa cepat down, ya, cepat rusak. Nah, itu juga suhunya tidak stabil kan, turun jauh gitu. Nah, itu biasanya alarmnya akan bunyi dit-dit-dit kalau sampai suhunya berkurang 10 derajat. Jadi kita harus tahu kotaknya mana, langsung diambil di luar, tutup lagi, diproses, langsung diambil, harus secara cepat, ya maksimal mungkin jangan sampai lebih dari 5 menit, sudah selesai, tutup lagi, masukkan lagi. Jadi tidak sampai sempat mencair. Kalau sampai mencair itu bisa merusak selnya, dan kita akan banyak kehilangan sel-sel yang bagus nanti. Oke. Sudah jelas. Kemudian nanti saya upload untuk slide-nya ke GCR dan jadi belajar mandiri untuk adik-adik semuanya. Oke, walaupun ada pertanyaan bisa disampaikan ke GCR atau ke saya secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk presensi. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.